Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru lagi. Di sini ada Busan Max 97 ya, dengan menggunakan Jetbus 5 SCD yang single glass tentunya. Dan untuk modnya seperti biasa dari ASFM. Untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya. Untuk kreditnya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita review ya. Ini bisnya ngomong-ngomong keren banget karena kombinasi warna merah, lalu ada putihnya juga dan juga abu-abu. Dan untuk warna dasarnya ini keren ya, ada hitamnya gitu, jadi sangat mantap sekali, selaras dengan bodinya gitu ya, yang memiliki bentuk elegan gitu ya. Oke, langsung saja kita review untuk di bagian depannya. Nah, sebelum itu kita ini ya, keluar dulu dari bisnya, kita review pakai kamera ini ya. Wih, tumben ya, trafiknya ini nggak berhenti teman-teman. Oh, ternyata gini konsepnya, kalau kita membelakangi dari trafik itu pasti trafiknya berhenti ya. Jadi walaupun kita tempatnya di pinggir, itu harus menghadap ke luar gitu ya, jangan menghadap ke dalam gitu ya. Nah, contoh menghadap ke luar itu seperti ini ya teman-teman. Ini salah satu trik mungkin teman-teman kalau pengen rest di rumah makan atau di area SPBU seperti ini, saya sarankan untuk parkirnya itu menghadap seperti ini ya. Jadi lebih tidak menghambat dari laju trafik gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita review. Nah, di sini untuk bagian depan, untuk kaca atasnya ada Jetbus 5 SCD, dan di bawahnya itu ada tulisan pariwisata, dan di bawahnya lagi mungkin ini adalah julukannya ya, yaitu arah macau ya. Entah yang tahu artinya bisa komen di bawah teman-teman. Oke, di bawahnya lagi ada tulisan di sini pariwisata di bagian running tag ya. Dan di bawahnya lagi ada Sunmax 97. Dan ini untuk mungkin kredit ya dari Mas Adi. Mantap banget loh ini. Plat nomornya saya suka ya. Jadi lebih realistis gitu ya, karena ada semacam logo ini ya, Polri-nya juga. Untuk bannya menggunakan Michelin, dan ini velgnya Alcoa ya, tentunya kinclong. Untuk di bagian atasnya ada hotline-nya itu ada nomor teleponnya, lalu di bagian depan ini kosongan ya, jadi seperti ini. Untuk bagian kaca ini ada bus pariwisata, luxury bus sama YouTube ya, dan di sana ada logo Pesona Indonesia. Dan juga apa itu yang bagian belakang. Dan sebelum kita belakang, kita ke sini dulu. Di sini ada Sunmax 97 dan juga PT-nya. Di sini Sunmax-nya, PT-nya itu Sunmax 97 gitu ya. Sama seperti nama PO-nya gitu ya. Oke, ini bisnya apa ya? Istilahnya itu kece banget ya. Tuh. Keren banget loh ini rodanya ini. Terus untuk bagian kepetnya ada tulisan Hino, jadi lebih mantap gitu ya. Dan di sini ada tulisan Maruk Balap ya, karena ini ada logo ini ya, logo dari burungnya gitu ya, jadi seperti itu. Dan yang saya suka itu ini loh teman-teman, warna degradasinya. Wih, mantap ya, ini merah dari depan gitu ya. Lalu untuk bagian belakangnya ini ada degradasi warna merah ke hitam gitu ya, jadi lebih mantap. Dan ini ngomong-ngomong hujan ya, jadi nggak apa-apa lah ya,
ini sopirnya hujan-hujan ini. Oke, untuk bagian depan, untuk bagian belakang ini ya hampir sama lah ya. Cuman bedanya di sini ada websitenya dan juga ada stiker tough code dinner. Jadi seperti itu. Dan di sini hotline-nya seperti biasa, seperti yang ada di samping. Dan nama PO-nya dan juga PT-nya seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Mantap ini. Oke, kita spin untuk bagian interiornya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu. Ini dia untuk interior JetBus 5 SHD SG ya. SG itu single glass. Namun di sini apa ya? Karena kaca filmnya itu agak ke bawah gitu ya. Jadi untuk bagian spion kecil yang bagian samping dalam itu enggak begitu kelihatannya. Itu kayak ketutupan gitu ya sama istilahnya itu kaca filmnya gitu ya. Karena ini kan kaca filmnya setengahnya gitu ya. Namun enggak masalah. Yang penting untuk kaca utama dan juga yang di atasnya yang ukuran sedang itu masih kelihatan gitu ya. Ini hujannya lumayan deras ya. Oh ya, untuk bagian air hujannya ini katanya ada improvisasi ya, jadi lebih lebat sekali untuk rintikan hujannya, jadi seperti ini kurang lebih ya. Nah ini menurut saya itu kalau nggak perlu kode name hujan yang netes itu, ini udah cukup sih menurut saya pribadi ini. Karena gimana ya, ininya itu kan bawaan dari Malio ya, jadi ya lebih realistisnya sesuai yang ada di bus ini kan seperti ini. Jadi seperti kalau di custom misal rintikan itu kan kayak kurang gimana gitu ya, kadang itu mesti ada bugnya gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kata saya mohon maaf. Akhir kata saya Fabrizio Daniel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.